Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazidi. Game aku si peternak ikan lele. Okey awak kita, untuk episod sebelum ni seperti awak kita lihat yang kita memperolehi seekor ikan special yang bernama Chanawita, dapat daripada polis kerana kita sudah membantu dia menangkap balik maling yang terlepas dari bala polis tu awak kita. Jadi untuk kali ni kita punya target, kita nak selesaikan kita punya quest awak kita, iaitu membeli 60 ekor ikan lele dan 25 ekor kena jual awak kita, tak silap saya lah awak kita. Jadi tanpa buang masa, jom kita meneruskan kita punya target kita. Okey, ikan dah banyak dah jual 60 eh. Okey, koleksi kita, kita satu tak satu terpa boleh masukkan 5. So on ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lebih kurang awak kita ikan yang kita akan kena tu. Tapi tak apa, kita beli dulu. Kita perlu biar betul terpa ni nak 10. So kita kena susung kena susun berlainan sikit lah ni awak kita jawabnya. So, tak apalah, demi ikan. Okey, saya mahu 10. Saya mahu 10. Beli. Alamak, dia kena beli satu-satu eh. Lagi saya kena beli. Saya takut tak muak ni. Tapi masalah satu, macam mana nak jual terpa? Cara nak jualnya awak kita. Ha, itu problem saya. Sekiranya terpa tu saya tak memerlukan awak kita. Okey. Okey, kita buat yang sampai rarity 3 dululah. Mana ni 4 5. Sekejap, 1. Okey, ni 5. 4. 4 2 kan tadi ah. Tu 3. Okey, 1 lagi kita beli 1 lagi. Kita beli 5 dululah kita, bukan apa space tak muat. Kita tanpa wow, untunglah duit banyak kita. Okey. So jom. Kita tekan ni. Okey, okey dah. So sekarang ni ikan special duduk macam tu. Ikan 5 bitang ada berapa tadi? Oh ada tu 2. Ada 2 tu terpa kena pakai. Mungkin nanti ambil tang terbaru lah. So sekarang ni saya akan pusing lah waiter. Kita akan buat macam ni yuk. Memang banyak sikit makan space tapi tak apa. Okay, okay tak waiter pendapat. Saya just beli je ni waiter. Membazirkan duit. Duit banyak, tak tahu nak buat apa. So rasanya dah okey dah susun lah macam ni lah. Okay dah ni. Okay, lepas tu yang seterusnya ikan. Mana-mana ikan. Okay, ikan sini. Okay, ikan 4 bitang pun masih ram banyak waiter. Semua dua-dua-dua-dua belaka ni waiter. Kita kena susun dari macam ni lah. Atas ni je lah special waiter. Dapat gaya macam tu lah waiter. So nak susun ini lah. Dia panggil complicated sikit. Tapi tak apalah, kita kena buat dia betul-betul. Okay. Saya dah tahu eh, susun belak tak. Kalau belok nanti saya ubah lah di offline awak kita. Sekarang ni kita cuba fokus dululah. Okay, boleh lah ni untuk sementara. Sebab saya nak taruh ni ikan. Ikan ni saya tak tahu ikan berapa. Tapi kita taruh dulu. Hai, nak taruh takut tak boleh ambil balik. Tapi tak apa. Okay, ikan ni ikan. Oh, ikan pakat 2 awak kita. Jadi kita ambil balik, kita ambil balik. Silap. Ini lah complicated sebenarnya. Okay. Okay awak kita, kita ambil balik ikan tu balik. Wuih, nak ambil dia dalam juga ni. Taruh balik sini. Okay. Haa tu lah, space tak muat awak kita. Kan dah cakap space tak muat. Kita susun cantik-cantik. Okay, nanti saya akan ubah balik biar jadi ikan tu asing-asing semua. Sekarang ni saya nak fokus mission dulu kita. Kita perlu menjualkan ikan. Satu lagi kita beli dulu terpa supaya saya tak lupalah kita. Okay, terpa wish. Okay, sebab kita nak buat koleksi ya. Sukanya. Okay, jom settle. Sekarang ni kita akan beli ikan dan saya perlu jual juga ikan ni kita. Beberapa. Tapi nak jual ni takut salah jual kita. Ikan 2 bitang rasa tak ada masalah. Senang kot cari. Kok lah. Ni belok ni. Tak apa, kita buat balik nanti. So sekarang ni di sini ada 2 ekor rungu. Kita kena tengok. Sekejap tekan apa ni. Oh dia nak makan lah kita. Kita bagi makan lah. Okay.
Saya kadang-kadang tak ingat eh. Jujur saya cakap, saya tak ingat sikit pun itu. Okey, ikan tafi tak nak. Kita ambil yang ni, yang warna-warna ni. Okey, yang ni pakat tiga kita ambil. Tak boleh ambil, itu masalah bagi saya waiter. Jadi bila kita nak beli ikan pun susah waiter. Okey, ada bocil mengambil. Ada bocil, mana bocil? Bocil? Hang kat mana? Bocil? Oh ni ikan ni dia tak tu kita saya dah ambil kan waiter. Terlalu banyak sangat ikan jadi macam ni waiter. Kita sendiri pun pening. Okey, cantik. Dengan orang-orang lain pun kena eh. Okey. Dia tak boleh nak beli juga waiter sebab sekarang ni dia akan tengah eh. Bila saya dikabar ke Pak Kumi saya nak beli ikan, tak boleh. Okey. Beli bebek lele. Okey. Okey, untuk sekarang ni kita perlukan beli berapa tadi? Dekat mission. Jap. Berapa tadi? Wah, 60 waiter. Okey. 60 eh. Saya dah tahu eh, kita terahsiat dulu kita punya mission ni. 60 boleh tak? Ha. Maksimum lele di world enggak boleh lebih dari 80 coy. Ha, ambil kau. So sekarang ni awak kita kena fahamlah. Kalau dah 80 bermana? Kita punya ikan kena buang. Weh, banyak juga tu. Ikan saya melebih tu tadi, waiter. Waiter, sabar. Enggak. Sabar. Korang bayang. Satu tepen ni 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Ha, 75, 80, 85. Ha. Tak kira tengah hari. Mana ni ikan saya ni lebih dah waiter. Lepas tu tak boleh beli. Aduh, saya kena jual lah waiter. Aduh, sayang betul. Minta maaf ikan-ikan. Saya kena jual ke orang lah untuk buat mission. Takpelah, berkorban. Nanti kita akan cari balik. Yang penting yang 4 bitang saya tak nak jual dengan 3 bitang. So tak apa, kita terpaksa jual juga. Okay, minta maaf. Bye bye. Aduh, terpaksa lah. Bye-bye. Taffy, sorry. Saya mahu besarkan kamu lagi. Tapi yang ni, boleh ambil? Ha, boleh ambil. 4 bitang. Yeay, 4 bitang boleh ambil. Ni 5. Ni tahu 4 bitang. Kita taruh kau duduk situ. Bagi makan. Oh, dia jangan beri makan je, waiter. Kalau beri makan, dia tak boleh ambil. Minta maaf semua ikan eh. Saya terpaksa jual korang dalam keadaan kecil. Ha, kalau saya buat offline, saya akan lock korang besar. Ini lah yang menyebalkan waiter. Sebab kita salah tekang, lepas tu kita kena susun balik. Tapi tak apa, saya susun dulu. Kalau boleh, saya pendapat saya, kalau developer ada tengok video, biar kita tekan tu kita boleh pilih nak alih ke nak kita mana ni bicara dengan ni lah. Maksud saya macam tu waiter. Sebab kalau main tekan-tekan macam tu jadi susah lah. Susah ke lele bagi lagi makan. Aduh, kena beri makan lagi ya waiter. Kecil tu tak boleh nak jual eh. Baru saya tahu. Okay, maaf Taffy. Taffy banyak saya bela ni. Red mahal. Jangan 5 maaf. Tak boleh lele lagi makan. Oh, dia kena settlekan masa tu. Okay. Oh, rupanya boleh je jual kecil pun waiter. So sekarang ni misi jual dah siap dah waiter. Jom kita keliling dulu lagi. Okay. Sekejap, sebelum tu saya kena hati-hati nak jual ni. Jual. Ada torpedo tu, kena hati-hati. Jangan sampai tu jual torpedo. Okey, kita ambil ni. Tak boleh ambil sebab dia tengah makan. Okey, torpedo dah jaya ni. Bukan torpedo, saya nak ambil kau torpedo. Oh, saya baru faham. Developer buat macam mana dia punya konsep. Kita boleh ambil ikan, tapi dengan syarat kita punya ikan ni dah sudah makan. Mana ni kalau masa dia makan tu tak boleh nak ambil waiter. Okey, 4 bitang. Oh, mata 4 bitang. 4 reti lah. Okey, di sini pula kita check. Alamak, silap semua tekan buat kita. Saya main game ni berapa kali saya tersalah tekan waiter. Dan saya nak tanya, macam mana nak jual terpa ni waiter? Tolonglah bagi tahu macam mana nak jual terpa ni. Okey, B ni kita ambil. Kita ambil. Sekejap, yang ni apa ikan? Kita masuk dululah mana-mana. Ni terpa dah penuh. Itulah rindu. Lain kali jangan beli ikan banyak-banyak. Bila jadi beli ikan banyak-banyak, inilah masalah. Okay, ni berapa tadi? 3 bitang lah, waiter. Okay, 3 bitang. Kita masuk dululah. Nanti tak ingat ni 4 bitang. Ni 3.
Kita buat koleksi tengah tu. Okay, tekan dulu. Okay, oh, ni tak boleh kot nak jual weh tu. Dia tengah makan ni pun. Tak boleh nak cara sini. Dia tengah makan. Okay ni. Yang jaya-jaya dah eh. Blue, maaf Blue. Kau kena pergi Blue, maaf. Untuk sekarang ni ya. Nanti saya akan dapat balik kawan kamu. Kerimah, maaf. Kerut, maaf. Cherry dengan ni dia selamat sebab dia masih dalam makan lagi. Okay, yang ni kita beri. Kita tak payah beri. Kita jual je dia. Yang mana tu? Okay, maaf. Nanti saya akan spam lah waiter. Siapa saya dapat balik ikan ni. Okay, yang ni pun dalam proses makan lagi. Tak boleh nak buat apa. Ni pun semua dah proses makan. Kita tak boleh nak buat apa. Jom kita cuba beli lah waiter. Mana yang saya taruh tadi? Sini lah. Okay, ni kena jual. Ni pun Oni tak boleh nak jual waiter. Oh, dia nak jual je lah baby ni. Walaupun rugi, tak apalah. So, jom kita terus beli. Kita terus beli. Berapa dia nak tadi? 60 ya, 60. Kita nak selesaikan mission sini dulu. Okay, come on Pak Kumis. Beli bebeknya. Kita beli yang ni lah. 60. Aduh, kita kurang lagi. 5. Tak boleh lagi. 50. Tak boleh lagi. 45. Tak boleh lagi. 40. Yes, 40 boleh. Jadi saya kena ambil ikan tu, kena jual nanti kita. Okey, kita dapat B, Hulk, Carrot, Green, Yellowfin, apa yang kerenti, Dino, Limit, Lele, Taffy, Butter, Limia, Ne, Banana. Oh, ikan nombor satu dah tak ada dah ya kita. Kita kelar dia punya tu 40. Wish, dah hampir siap dah tu rarity 2. Ui, mantap kita. Tapi 5 bitang tak dapat lah. Itu lah sayang. Okay, kita saya letak-letak, saya jual je ni. Tinggal yang bitang-bitang tinggi je lah. Kita taruh sini dulu. Takut salah tekan. B, jual B dah ada. Banana, banana awak lain. Combat ni dah ada belum lah tadi? Kiki yang nak makan ni. Ni green jual, tak nak. Ni hak, hak dah ada belum? Hidup. Hak belum, 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 belum. Hak sini, sini hak. Hak, jangan masuk situ hak. Hak. Okay, kita tak payah we makan lagi ke dia. Okay, okay. Ni ikan dulu lah. Taruh. Kita fokus satu je ni. Banana tadi orang nak makan ni. Baby yellowfin. Ambil. Yellowfin tak ada ke sebenarnya. Kita ambil dulu. Okay, buat lain pula. Ni, maaf carrot, kena jual. Yellowfin rasanya belum ada. Dia 4 bitang nak waiter. Taruh kat mana? Okay, 4 bitang lah. Tipak bitang belum ada gitu. Yellowfin jujur bela sampai dia jadi besar. Okay, come on, come on. Ambil lagi. Aduh, ada boceh. Ambil lah boceh. Pegang dulu lah. Agaklah dia ambil ikan murah waiter. Cucu. Ikan mana dia ambil tu? Oh, ikan murah je dia ambil waiter. Tapi tak apa lah. Kita dah pukul dah dia ni. Okay, masuk. Masuk. So, jom kita check. Ni combat bukan ni yang makan. Oh, limen ni tak nak. Ya, 2 bitang tak kisah sangat. Boleh dapat. Oh, Dino. Kena ambil Dino. Dino. Masukkan yang baru. Okay. Oi, ni yang baru juga ni. Ambil. Lepas tu, tekan balik. Mana tadi? Ni B lah. B senang dapat. Okay, yang ni, yang ni. Yang tengah ni. Hak ni dah ambil dah tadi. Dah ambil dah tadi yang waiter. Hak dekat sini tadi. Haa, tu ada dah. Okay, so sekarang ni ikan ni berapa tu tadi? Kita masuk dulu. Saya tak ingat ini berapa. Haa, betul. Ini 3 sahaja.
Eh, mana tiba-tiba hilang. Ha, eh bukan, bukan B yang ni. B ni yang besar ni. Ni yang kecil ni, waiter. Baiklah kau. Ni yang kecil ni. Kenapa tak boleh tekan ni? Ah. Taruh. Yang kecil ni mana tadi? Ah, betul lah, 3 bintang. Jom taruh balik. Jadi ikan besar ni mengganggu lah. Okay, jom kita taruh sini. Okay, jom lanjut. Berapa? Oh, tak 40 kok. Nak beli 20 gini. Ni produk siap ni. Ni dia makan masa kita. Okay. Jom. So okey waiter, akhirnya saya dah selesai untuk 40 ekor waiter. Saya terpaksa skip waiter. Memang begitu lama. Ini 20 pun ni saya mungkin akan skip je waiter, sebab saya just saya punya plan saya nak ni kutip mission tu, kuih tu. Saya nak tengok apa yang kita akan dapat interact pula. 20 waiter agak boleh beli. Okey, mantap. Kita dah selesai. Terbaik waiter, banyak kita kena tu tadi. Oh, nak selesai satu-satu. Dia lambat situ je waiter. Kita ambil sekejap. Oh, okay, red, butter, bee dah ada, blue dah ada. Weh, ninja. Wow. Okay, tak apa, kita tengok. So, tak apa, saya only saya buat nanti secara offline waiter. Sekarang ni kita nak claim. Kita tengok boleh berapa. Wow, makin tambah waiter. Dan kita kena beli lagi 90 lele waiter. Okey lah awak kita. Sekarang ni saya ingat kan ada kuih yang dia akan kita interact yang baru waiter, tapi nampak gayanya tak ada waiter. So jap. Ada ni waiter. Kuih tak ada. Kuih tak ada waiter. Dan saya mendengar muzik. Saya pun perasan tadi. Kita kena cari dekat mana muzik tu ada. Ada muzik ni. Muzik ia berlainan pula waiter. Saya takut satu je ni, copyright je waiter. Sebab dekat setting tak ada nak hapuskan muzik waiter. Ada bunyi muzik tapi dekat mana? Ha, muzik dia berlainan waiter. Dekat mana agak-agak eh? Oh, orang gangster ni waiter. Ah. Ah, waiter tak apa, tak apa. Dia akan mencari kita, tengok dulu. Dia akan ikut kita waiter. Ah, lari. Okey, dia apa? Kita akan jumpa dia. Okey. Wahai, saya sikit lagi nak lesai hutan ni. Bayar cicilan hutan loy. Enggak, ini gua bayar. Belum ada duit. Ah, kan. Iya, ini gua bayar. Ah, kita bayar. Okey. Apakah kamu ingin membayar hutan senilai 250,000? Tak nak. Eh, nak bayar. Nak bayar saja je nak bayar. Yes. Oh, kita punya. Eh, kenapa duit tak kurang? Hei, kita dah bayar dah kan? Oh, dia dah tu eh. Wow, dah mari tu. Mari claim hutang waiter. Tapi kita dah jumpa gangster waiter. Wow. So, untuk episod akan datang, saya akan menyelesaikan 90 lele ni waiter. Wih, penat wih. Aku ni yang terpa terlalu banyak. Jadi susah untuk saya handle waiter rupanya. Lepas ni, tengoklah. Kita akan besarkan ikan ni semua. Ah, secara offline kita besar, lepas tu kita jual. Ah, tapi saya dah buat hampir ni selesai 90. Dan saya akan siapkan juga koleksi ni waiter. Saya akan susun cantik-cantik. Saya akan berfikir macam mana nak susun nanti waiter. Okeylah, awal-awal kita untuk video The Game Aku Si Peternak Ikan Lele sampai di sini terlebih dahulu waiter. Akhirnya kita berjaya juga membayar sedikit hutang yang kita daripada peminta hutang tu waiter. Dan kuih untuk akan datang, kita kena membeli 90 ekor ikan lele waiter. Wow, memang banyak waiter. Jadi terima kasihlah kepada yang telah menonton. Kalau korang enjoy dengan video kini, kita akan bertemu lagi di next video. Bye.